Perumda Pal Domestik Banjarmasin kembali mendapatkan kunjungan dari peserta didik tingkat dasar Paisukan Kamis 9 Maret 2023. Kali ini puluhan peserta didik SDN Sungai Miai 2 Banjarmasin diberikan pengetahuan mengenai proses mengolah limbah hingga menjadi banyu barasi. Dalam kesempatan ini peserta didik diajak pula untuk melihat proses pengolahan limbah. Perumda Pal Domestik Banjarmasin kembali mendapatkan kunjungan dari peserta didik tingkat dasar Paisukan Kamis 9 Maret 2023. Kali ini puluhan peserta didik SDN Sungai Miai 2 Banjarmasin diberikan pengetahuan mengenai proses pengolahan limbah hingga menjadi banyu barasi. Yang sudah dikelola, yang sudah standar seperti ini. Nah, seperti ini kan dia kedap. Nah, tidak ada lagi yang bocor seperti ini. Di bawahnya tidak mencemari lingkungan. Dalam kesempatan ini peserta didik diajak pula untuk melihat proses pengolahan limbah. Pelan-pelan aja. Kepala SDN Sungai Miai 2 Banjarmasin Ita Rahmiani, Waitakoni Prima TV memadahkan, kunjungan ini adalah salah satu pembelajaran yang diberikan sekolahnya pada peserta didik agar mengetahui terkait dengan pengelolaan limbah. Melalui kunjungan ini diharapkan Ita Rahmiani, peserta didiknya memahami akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terutama dari limbah yang bisa merusak kesehatan. Ita Rahmiani menyatakan demi menjaga lingkungan sekolahnya terhindar dari pencemaran limbah, maka pengelolaannya dikerjasamakan dengan Perumda Pal Domestik Banjarmasin. Dari Sekolah SDN Sungai Miai 2 melakukan kunjungan ke Perumda Pal untuk mengetahui bagaimana sebenarnya air limbah dan proses pengolahan air limbah tersebut. Apa sih Bu manfaat yang didapat dari kunjungan ini Bu? Manfaatnya kami dari guru-guru dan siswa kami mengetahui bagaimana air itu dari pengolahan limbah diolah di sini kemudian dihasilkan menjadi air bersih, lalu disalurkan kembali ke masyarakat. Kemudian bagaimana penerapannya di sekolah ibu nantinya? Pada saat ini kami akan melakukan kerjasama dengan Perumda Pal untuk pengolahan limbah di sekolah kami. Sehingga itu juga bermanfaat juga untuk masyarakat sekitarnya. Sementara itu, Manajer Umum Perumda Pal Domestik Banjarmasin, Rosayu Inta Anggraini, mengucapkan terima kasihnya pada sekolah nang berkenan membawa peserta didiknya untuk berkunjung ke perusahaan pengolahan limbah ini. Rosayu Inta Anggraini berharap melalui kunjungan ini nantinya bisa menyebarkan informasi terkait akan pentingnya menghindarkan lingkungan dari limbah nang bisa mencemarkan penyakit. Kami dari Perumda Pal mengucapkan terima kasih sekali bahwa SDN Sungai Miai 2 mengunjungi kami. Apa yang sudah disampaikan dengan dari sekolah tadi bermanfaat, jadi tahu pengolahan itu seperti apa, pengolahan air limbah dari air kotor menjadi air bersih itu seperti apa cara pengolahannya. Kemudian kalau prosedur ketika orang ingin berkunjung ke Perumda Pal, bagaimana Bu? Prosedurnya seperti biasa, bisa berkirim surat ke Perumda Pal di Banjarmasin, ditujukan kepada direktur, kemudian tujuannya apa, kemudian mau kunjungannya hari apa, itu bisa disampaikan melalui surat, ditujukan kepada Pak Direktur, diantar atau dikirim email ke kami boleh. Rosayu Inta Anggraini menambahkan Perumda Pal Domestik Banjarmasin memberikan kesempatan pada warga yang ingin melihat proses pengelolaan limbah di kantor yang beralamat di Jalan Pasar Pagi Banjarmasin Tengah ini.